aku tuh setiap nonton Coldplay tuh selalu beda-beda kategori. Hmm. Yang pertama duduk kagak jauh. Ayo siapa dulu? Ya momennya sangat seru ya, sangat seru dikerak-kerakan bareng Bunda walaupun nontonnya duduk, tapi kadang-kadang Bunda yang berdiri duluan ada aku ikutan, kadang-kadang aku berdiri duluan ada Bunda ikutan, ya seru-seru sama kuat. Euforianya satu stadion seperti apa ya kalau boleh tahu? Sangat keren banget, produksi yang soundnya keren, produksi yang lightingnya keren, kru-krunya keren, pokoknya keren banget lah. Semuanya jadi konsep dan dikemas secara maksimal lah. Ini yang pertama kali kah lu nonton Coldplay atau udah berapa kali? Untuk tour ini udah kedua kalinya, kalau nonton Coldplay udah ketiga kali ya. Oh. Ini gak kaget lah. Tapi yang beda juga. Mungkin apa? Yang beda mungkin yang semalam di dari mata lu. Yang beda ya bareng-bareng teman-teman aja. Enggak maksudnya dari konsernya. Dari sisi konsernya. Ya mungkin aku tuh setiap nonton Coldplay tuh selalu beda-beda kategori. Hmm. Yang pertama duduk kagak jauh, yang kemarin dari samping, yang bulan 4 bulan lalu dari festival. Supaya merasakan beda-beda aja lah experience, karena Coldplay adalah salah satu band yang dengan produksi yang terbaik lah seluruh dunia. Nah, oke.